Kau asal. Kek tapak kuda ustaz ni. Hi guys, okay for this video. Kali ni ada banyak gila baru-baru Emily. Sebab apa? Hari tu semalam. Semalam hari Rabu. And hari Selasa hari tu, I ada pergi eco shop ni. Bila I nampak ada lori yang baru datang nak hantar barang, I terus patah balik. And semalam baru I pergi. Dia kalau kita nak pergi beli eco shop ni, barang-barang kita kena make sure macam hari ni barang dia sampai, besok baru kita pergi. So dia baru nak apa, loading barang-barang dia. Bolehlah nampak barang-barang baru. And kali ni I happy gila sebab apa, masa pergi semalam banyak gila barang baru. Mostly barang-barang dalam ni I tak pernah nampak. Memang baru gila, okay? So, I pun tak sabar nak tunjukkan you all apa yang baru-baru ni and best-best yang korang boleh beli daripada Eco Shop. Make sure lepas tengok video ni, jangan jalan tapi lari balik kerja ni terus you pergi beli. Tapi sebelum tu, make sure pergi bawah, subscribe channel ni dulu, okay? Dia kan selalu kalau nak beli Eco Shop ni, kadang-kadang kita macam hilang feeling tu sebab bila tengok macam barang-barang sama je, tapi kena make sure setiap kedai tu dia ada lori dia akan sampai tau. So setiap kali kalau korang nampak ada lori Eco Shop, korang kejar dia, tengok dia pergi mana kan. And korang boleh agak kat tempat tu hari apa barang sampai. Lepas tu besok ni korang pergi, Confirm banyak barang baru. I sebenarnya ada nak beli makanan sebab ada yang apa, komen cakap, sis belilah makanan kat Eco Shop, boleh try kan. Itulah sebab apa minggu ni I kena pergi Shah Alam. So I tak nak simpan benda tu dah lama sangat dalam fridge. Fridge penuh. So maybe next week lah. I pergi kan, I try ada pau dia. I ada hari tu try dia punya kopok leko, tapi I tak suka. Tak apa, kita try yang satu jenis lagi. Kali ni bukan tunjuk je tau. I akan masak depan korang. Macam buat live pula kan. Masak, kita akan makan. Macam mana pula nak ajak korang makan. I akan makan and bagi tahu benda tu patut beli ke tak. Sebenarnya benda yang paling-paling I nak try macam pancake dia. And dia ada pizza dough juga. Patut ke I buat satu video yang mana apa, kita try buat pizza pakai dough dia. Tak nak tunggu-tunggu lagi, jomlah kita tengok apa yang I beli kali ni. Sebenarnya beli ni ada barang yang I akan buat satu lagi video, tapi nanti I akan tunjuk kat korang. First kali apa yang I beli, kau. Inilah mangkuk paling besar yang cantik yang pernah I jumpa kat Eco Shop. Ini memang baru, selama ni I beli yang macam jenis sengit tu kecil lagi kan. But this one nampak tak betapa besarnya. Tapi kalau untuk masak, letak kuah panas, I tak apa-apa recommend lah sebab dia bukan tebal. Nampak tak bila I tekan tu tak tebal sangat. And ini daripada Kasa. Kalau ikut kat sini, dia kata ini untuk salad bowl lah. Tapi untuk I, kalau nak letak buah, bagus. Sebab apa? Dia besar. Ni kau nak campur-campur buah, letak lemon dalam ni ke apa boleh. Tapi jangan lama-lama sebab apa? Dia ni bukan ada lubang-lubang tu. And kalau tengok kan daripada sini, nampak tak? Dia ada design kat luar dia. Tapi dalam ni licin je. Ini kalau setakat nak letak kita makan apa? Cecah-cecah dengan budu tu. Orang selalu panggil apa sayur tu? Ulam! Allah, itulah kadang-kadang saya cakap ada masa-masa tak sampai tau. Dia boleh letak ulam dalam ni, letak segala-gala ulam, boleh makan. Saya rasa dia sangat cantik, sangat presentable kalau kita letak atas meja nak hidangkan makanan. And yes, ini salah satu yang kalau korang tak nak pakai pun, beli dulu. Mesti ada guna dia nanti. And murah. Satu benda yang saya perasan pasal Eco Shop ni, contoh macam dia dah keluar sekali, lepas tu nanti kita susah nak cari lagi dah. And lepas tu dia tak ada, dia terus hilang. So make sure kadang-kadang kita tak tahu nak pakai untuk apa kan, beli je dulu. Penuhkan rumah. Kita letak mana-mana yang ada kan, almari-almari tu, biar sampai tarik tu keluar semua barang. Beli dulu. Kali ni adalah 2-3 apa bekas. And satu lagi ni pun cantik and besar. I suka. Dia kata kat sini fruit bowl lah. Tapi bagi I, kalau nak letak fruit yang tak banyak sangat, boleh lah. I lebih suka kalau letak apa, buah-buah dalam ni. Sebab dia lagi melengkung and dia macam lagi apa, steady lah. Tapi ni steady juga. Ini lebih kepada kalau macam nak buat hiasan. Kat dapur. Nak letak pot ke apa, boleh letak kat sini. Kata dari segi kualiti, yang kualiti ni lembut sikit. Dia macam nipis sikit. But this one, tebal. Nampak? Yang ni sangat-sangat tebal. But dua-dua pun bagus. Kalau tak beli dua-dua pun, beli salah satu ni, okay? Sebab apa kalau keluar kat luar ni, mahal ni. Okay, next. Apa yang beli? Ini sebenarnya storage basket. So, kalau macam nak susun produk muka ke apa, boleh letak. Kan muat ni. And I nak start buang apa yang tak patut pakai dalam ni and kemaskan balik. Sebab apa sekarang kalau buka macam tak nampak barang? I tak tahu. Kadang-kadang kalau semut pun masuk, I rasa semut akan sesat dalam tu. I sebenarnya beli satu ni sebab I nak cuba dulu. I try nak buat hari ni juga. Sebab apa kalau okay petang kat I nak keluar, I nak beli lagi berapa-berapa. Sebab apa nampak dia lebih panjang and pendek macam ni.
fikir kat sini storage basket. Ini kalau nak letak kat dapur pun tak ada masalah. Apa-apalah. Kalau korang rasa macam korang suka colour macam ni, nampak, boleh je susun botol. Tapi saya rasa botol ni mungkin kalau botol yang besar-besar tak muat lah. Ataupun kalau botol yang biasa-biasa tu boleh letak satu layer je. So dia macam bazir ruang sikit kat sini. Sebab tu lah dia kata rendah macam ni. Kalau tinggi sangat tu kadang-kadang drawer tu tak muat. Bila kita tutup tu dia macam sangkut kan. This one, I ada harapan yang tinggi kat dia. Next, benda yang paling susah nak dapat hari tu kan, I geram betul bila dah buat video ni. Tiba-tiba benda ni terus habis. I pergi macam-macam eco shop tak ada. Semalam I pergi, barulah ada. I suka gila. I pernah buat video sebelum ni yang mana sesiapa pakai jenis wipe yang apa. Alah, lupa lagi nama dia. Kau eh. Kau ke apa? Kita kan biasanya macam apa, dia ada tempat yang kepil tu kan. So, ini dia boleh pakai tau. Kejap kita buka jap. Cara dia, kita ambil selai sebab dalam dia ada 24. I suka gila dengan bau dia. Dia ni bukan kalau kita nak kata pakai sehelai ni untuk satu rumah. Kalau besar tak boleh. Dia sekadar macam satu kawasan je. Satu helai ni boleh untuk satu dapur je. Tapi dia apa tau, dia mudah. Sebab apa, kita tak perlu macam ambil mop, apa, basahkan mop tu and then nak keringkan balik kan. Lepas tu mop. Cuma dia ni satu masalah ya. Dia bukan jenis yang macam terlalu basah. Kadang-kadang ada orang yang suka macam feel mop rumah tu macam ada berair-air tu kan. Ini bukan untuk korang. Contoh kalau macam lepas masak dapur berminyak kan, kita malas nak buat mop apa, kita boleh mop bahagian tu. And dalam dia, dia dah siap ada bau wangi lemon. So kalau macam kita mop ke apa, dia cepat serap and bau dapur tu akan wangi gila. That's why kenapa I suka pakai benda ni. Dia bukan untuk setiap hari, tapi untuk serta-serta masa yang macam I cakap lah, lepas masak ataupun kalau macam kuah tumpah ataupun lepas korang makan kan, nak apa, dah buang-buang ke bawah tu, boleh mop lah kalau ada tumpah-tumpah tu. Dia boleh pakai untuk tu. So kita buka and kita akan patahkan and kepilkan kat mop tu. I akan tunjukkan nanti mop tu kat sini. Ataupun boleh dah tengok apa video yang hari tu, sebab apa malas pula nak pergi dapur ambil mop tu. So yang ni daripada Ganso. Kalau siapa tak pernah cuba lagi, boleh try yang 4 cleaning wet wipes ni. Okay, so next, ini barang-barang barulah yang tak pernah lagi I jumpa kat mana-mana eco shop. Pergilah serata dunia. Tak adalah serata dunia pun. Kalau pergi mana-mana pun I tak pernah jumpa. Yang ini mattress lifter. Apa maksud dia? Contoh, biasanya kalau macam kita nak betulkan katil, satu benda yang paling-paling kita rasa macam malas-malasnya. Sebab apa? Katil kita tu, katil pula, tilam tu kan berat. So kita nak angkat, nak masukkan kain tu susah. Inilah penolong dia. Mula-mula tu kita angkatlah katil tu kan, and kita akan tahankan pakai ni. So daripada sini nanti kita boleh try masukkan tangan kita untuk masukkan kita punya apa, cadar tu. Ataupun untuk orang yang jenis macam katil dia cadar lipat, boleh masukkan macam ni. So tak adalah macam kita macam nak pegang sangat. Kadang-kadang, ya Allah lemahnya nak angkat katil kan. Katil sekarang pula berat-berat. Katil lagi aku sebut tilam. Ini macam tu lah yang kasut tu. Biasa kita pakai kasut kan, belakang tu kita boleh letak yang ni untuk jangan dia terpijak tu kan. Dia lebih kurang macam tu lah metodologi dia tu. So untuk sesiapa yang rasa berguna benda ni, korang boleh pergi cari. Dia tulis mattress lifter. Dia ni kat bahagian macam minyak-minyak wangi yang saya ambil tu. Saya tak tahu kenapa dia duduk kat situ. Next, benda baru yang ada kat sini, ini untuk sampah biasanya kan. Kita kadang-kadang angkat sinki dia, kita masak ke apa. Bukan masak, kita basuh. Sampah tu kita susah nak masukkan plastik kan. Inilah penyelamat dia. Biasanya kan kita tengok benda ni ada kat apa, Chinese punya apa, yang promo-promo tu kan. Dia boleh simpan macam ni. So dia sangat-sangat jimat ruang. Kita kadang-kadang memang berlaku benda macam tu. Video sebelum ni, I ada tunjukkan yang penapis yang putih tu. Korang boleh je pakai yang tu. And macam ni kan, dah buka-buka. Letak plastik tu kat sini. And ini boleh tekankan kat bahagian sinki. So, dia akan melekat. So, kalau kita nak basuh apa-apa, macam contoh ada apa, sampah-sampah lah dalam kuali ke apa, kita terus buang semua dalam ni. Dia akan tersangkut pada net tu nanti. So, benda ni I rasa macam berguna gila. I nak cuba. Tu macam saya cakap, nanti saya akan cuba and kita akan buat satu video lain, okay? Macam ni lah saya tunjuk dia punya cara. So next, apa lagi saya jumpa? Benda ni kan benda-benda yang glamour, yang viral-viral kat TikTok, kat apa, kat Shopee. Tapi benda ni kita beli kat China, so dia jadi mahal bila kita dah masukkan postage-postage semua. Ini untuk ubat gigi. Biasanya bila kita pakai ubat gigi, yang tang last-last tu kan, kadang-kadang menggigil tangan kita nak keluarkan. And ada juga satu sikap-sikap ni kan, dia tak biarkan betul-betul apa, tekan pada bawah naik ke atas. So nanti bila last-last tu macam susah kan. So make sure untuk beli yang ni, yang ini boleh gantung je dalam bilik air. Ini tempat untuk pusingkan tau.
So bila kita masuk, I sebenarnya tengah pandang-pandang mana aku nak jadikan mangsa ni kan. Dah ambil bagi gigi ni. Ni kita kena make sure dia macam like berpintal lah, berpusing, berpintal, berpusing. Tapi masalahnya ubat gigi ni penuh lagi. So dia tak boleh, sebab kalau I tekan confirm ubat gigi dia akan melambat-lambat keluar. Sebelum kita nak pusing ke tu, kena make sure dia betul-betul ketat, baru dia akan ikut nanti pusingan tu. Bagi I benda ni lebih kepada macam budak-budak lah. Kadang-kadang budak-budak dia tak ada tenaga yang kuat kan, macam nak pusingkan, nak tekankan dia punya apa yang last-last tu. So korang boleh pakai yang ni. Okay, next, ini repeat item. Untuk perempuan yang biasanya ada period pain, korang kena beli benda ni. Benda ni kadang-kadang bukanlah nampak berguna sangat, tapi kalau kena yang waktu tengah sakit gila, pakailah benda ni. And panas dia tahan lama, okay. I pernah pakai daripada malam and sampai pagi esok pun panas dia still there. And dia senang, kita just buka ni. Jadi kadang-kadang susah tau nak dapat. And kita ada selapis lagi, sayang nak buka sebab apa, nanti I nak pakai. Buka and kita kena aktifkan dia punya panas tu nanti. Kita buka kan, and rasa dia sangat-sangat panas. Okay, and terus kita tampalkan kat bahagian apa, kita punya yang tempat sakit tu lah. Bila kita sembukut tu sakit, tampal. Satu lagi, make sure jangan letak dia betul-betul direct kat skin tau, sebab dia sangat-sangat panas. Takut macam kita nanti nampak macam merah. I pernah lah masa tu sakit gila, I tertidur, I terletak kat skin. Masa bangun tu I rasa macam, eh, rasa panas sangat kan. Memang merah gila skin masa tu. So make sure jangan buat macam tu. Kata barang-barang daripada eco shop yang paling berguna lah untuk hidup I, inilah dia. Next, apa yang I beli? Ini mask. Biasanya kita pakai mask, kita nak letak serum ke apa. Tapi yang ni lain tau, ini untuk hot compress ataupun untuk yang sejuk. Ataupun ada kita nak tutup pores ke, sebelum kita nak pakai makeup kan, kita nak macam tutupkan pores tu. Kalau kita rendam kulit kita dalam ais, macam kadang-kadang pedih kan. So inilah guna dia. First bila I tengok, I rasa macam, eh, kenapa muka kau macam Squidward? Ha, kan nampak macam Squidward tu? Tapi yang bagusnya, kalau kita macam tak nak pakai ni, kita boleh angkat lah kat hidung dengan ni kan. Bila kita pakai, hidung tu boleh dah bernafas. And yang bagusnya sebab apa, dia ada apa ni. So kita boleh letak kat muka macam ni and letak kat telinga. Ha, hidung pun boleh bernafas. Nampak tak muka I sekarang? Kamulah tengok muka tadi macam Squidward, okay? I rasa dia lebih susah untuk yang sejuk lah. Korang ambil air ais and korang rendamkan, lepas tu perah and korang boleh terus apply kat muka macam ni, sambil tidur-tidur tu je. Ataupun kalau korang macam nak buang blackhead ataupun whitehead kan, kita kena pakai air panas untuk buka pori-pori tu kan. Letak dalam air panas, tapi janganlah panas sangat sampai korang tak boleh pegang. Letak air kowi panas tu pun dah cukup dah. And korang perah-perah, lepas tu korang boleh letak kat muka, apply. Tapi make sure jangan terlampau panas, akan melecur pula kulit tu. Tapi bahagian mata ni boleh buka lah kalau ada orang message ke SMS ke apa kan. Buka lah kat sini. Macam tu cak. I pernah juga beli yang jenis macam ni. Ada gel tu lah, dia khas untuk sejuk. Kalau tak silap I dalam 30 lebih, 40 lebih macam tu. Yang ni RM2.4 je korang boleh dapat satu mask yang macam ni. So make sure kalau siapa yang tengah mencari benda ni untuk letak apa, kompres dekat muka, air sejuk, air panas, boleh pakai ini. Next, apa yang I beli? I sebenarnya terpengaruh sebab apa, tengok ada satu video. Sekarang style masak-masak kalau macam nak healthy, kita pakai spray kan. I teringin juga nak pergi beli yang spray tu, tapi bila I tengok harga dia macam, engkau kenapa kau jual sampai apa 30 lebih, 40 lebih. Nasib baiklah eco shop keluarkan, and dia ni kaca tau, boleh letak minyak. Contoh kita nak masak, biasanya kita pakai air fryer kan, susah kita nak letak minyak tu kan. So boleh letak, tak kisahlah apa-apa minyak yang korang beli, letak kat sini and korang spraykan minyak tu. Nampak? I rasa kalau pakai spray macam ni, dia akan spray lagi cantik. So cara dia senang je, letak minyak dalam ni and dia ada dia punya ni, boleh tutup terus. Dia punya kualiti I sangat suka, kualiti plastik dia ni pun bagus. I rasa ramai orang zaman sekarang yang, especially orang-orang muda macam kita ni kan, kita suka macam healthy sikit, kita tak nak pakai minyak yang banyak, kita just nak macam spray-spray sikit-sikit je kan. Korang patut beli benda ni. Next, apa yang I beli? I beli sebab dia cute. I sangat-sangat suka dengan flamingo ataupun apa, swan macam ni kan. And dia ni khas untuk kalau kita nak letak dalam bilik air, sesiapa yang jenis pakai apa, sabun buku, haruslah dapatkan benda ni. Kita kena masukkan yang tempat tampal dia ni, kat flamingo ni, and kita terus masukkan kat dia punya ni. Macam ni je. Kalau sabun tu ada air ke apa, kita boleh cabutkan. Sebab apa, dia ada yang tempat untuk keluarkan air kat sini.
Tapi kalau kita tutup macam ni kan, nampak tak? Dia tak ada tempat air untuk keluar. So bagus, tapi dia akan bertakung lah kat sini kan. So kita angkat je, dia akan keluar melalui sini. Kita boleh basuh dan tutup balik. Hari tu punya sebab apa, dah jatuh, I nak tukar yang ni pula. And setelah 3 tahun, I rasa I ada try untuk beli beberapa makeup daripada Eco Shop. Sebab apa tau, diorang kata sekarang Eco Shop punya makeup macam dah upgrade gila. So I ada, nanti I akan buat satu video sebab apa I nak cari dia punya foundation and dia punya apa concealer dulu. I macam impressed sebab dia dah ada loose powder oil control. Dia ada dua tau, dia punya shade, satu dengan dua. I ambil dua lah sebab takut satu tu putih sangat. Nantilah kita try. Ada siapa dah try tak sebelum ni? Nanti komen kat bawah, okey ke tak? I try juga Verona punya apa eyeshadow and satu lagi ni blusher. Next apa yang I beli? I beli shower. Ya, yang sini baru lagi. Ini daripada Verona Plus juga. And I suka dengan dia punya packaging sebab nampak cantik. And bau dia, wow, okay, wow. Ini English Pear and Freesia. I tak tahu kenapa sekarang kan banyak sangat orang yang tiru yang Jo Malone punya English Pear Freesia ni. Mungkin ramai artis yang pakai kan. And I suka sebab apa, dia datang ada seal macam ni. Oh my god, dari segi bau dia sedap gila. Dia memang bau real sangat. Sebab apa, I salah seorang yang selalu pakai daripada Jo Malone dia punya apa Rich Perfume. Bau dia sangat-sangat-sangat real, okay. Oh yes, lepas ni kalau nak jalan ke apa kan, dah tak perlu risau dah. Beli je perfume macam ni, perfume pula. Beli je apa, shower body, body shower macam ni, terus boleh bawa. So, besok I nak pergi jalan, nak bawa terus. Kali ni, I beli dua je makanan. Yang satu ni kek tapak kuda. Kan, orang kata ini kek tapak kuda zaman dulu kan. Bila I tengok benda di viral, I macam teringat balik. Sebab ini antara ayam I suka. Kecil-kecil dulu ayam I suka beli. And I selalu try makan satu. Walaupun masa budak-budak kita tak suka, tapi bila kita dah macam berumur, makin meningkat-meningkat dia umur kan, kita macam suka pula benda ni. Patutlah ayah-ayah kita dulu suka. So satu lagi yang I beli ni aiskrim. Tapi aiskrim ni tak perlu kita masukkan dalam freezer. Waktu nak jual lah, tapi kalau kita nak sedap, masukkan dalam freezer and kita boleh terus makan dia macam aiskrim. Ini daripada jenama apa eh? Summer Fresh. Jangan risau, ni pada Malaysia and dia halal. So dia datang macam ni lah. Alah, tak sejuk sangat lagi. Yang ni dah sejuk dah. Macam ni. So cara dia makan senang je. Kita buka. Dulu kan ada juga jual aiskrim Malaysia yang boleh patah dua tu kan. Dia jual tak sejuk, so balik rumah kita kena sejukkan. Dia lebih kurang sama je cara dia. And ni bentuk dia. So I nak try. Gila weh! Dia punya ice cream lembut sangat. And rasa strawberry dia kuat. Rasa masam dia kuat. I suka. Ini kalau untuk orang suka rasa-rasa masam, akan sangat enjoy. And rasa dia refreshing gila. Korang bayangkan korang macam tengah minum satu smoothies and dalam dia penuh dengan strawberry. Jadi rasa masam. And dia punya ice tu smooth gila. Itulah rasa dia. So I tak sabar nak sejukkan yang lime ni. I nak cuba yang ni pula. Sedap. Korang kena beli, korang kena beli. Ini bahagian jelly-jelly. Okay, I nak try yang kek tapak kuda ustaz ni. tak, jangan percaya ni, main-main je. Ori cake jam. Kita tak sama. Ha, serius, tertulis kat sini kita tak sama. So I nak rasa apa yang tak samanya tu. Dulu kau tak silap, kalau kacang hitam dalam dia kan sangat-sangat rasa kacang hitam. Macam kacang hitam yang ori tu masuk, potong macam tu kan. Tapi sekarang dia macam rasa kek. So I rasa that's all je barang-barang yang I nak tunjuk kat you all hari ni. Barang-barang baru daripada Eco Shop kan. And make sure kalau siapa nak pergi cepat sebab apa, Eco Shop ni sekarang I rasa macam terhad. And yes, I hope you all enjoy this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Nanti my next video, I love you all. Next video nanti I buat video yang ni, yang makeup daripada Eco Shop.